rahasia jika Freemason di Indonesia sudah lama ada. Informasi terkait masuknya Freemason di Indonesia serta bangunan-bangunan Freemasonry telah diulas sebelumnya dan bisa Anda cek di link deskripsi. Diakini, ada 3 daerah utama perkembangan Freemason di Indonesia. Ketiganya adalah Batavia, Semarang, dan Surabaya. Daerah itu sudah dimasuki oleh kalangan Eropa saat itu. Sejak tahun 1870, Freemason berkembang cepat di Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya gedung-gedung loji yang tersebar. Dalam perkembangannya, Freemasonry mulai redup di zaman Jepang. Itu dikarenakan pemerintah Jepang saat itu anggap Freemasonry adalah antek Belanda. Barulah setelah Indonesia merdeka, mereka kemudian menggeliat kembali. Dalam buku Freemasonry in Indonesia from Radar Machartu Soekarno, pada 3 Maret 1950, sebuah audiensi dilakukan pengurus Freemasonry dengan Presiden Soekarno. Di pertemuan itu, diberikan penjelasan mengenai Freemason serta aktivitas-aktivitas mereka. Usai pertemuan, Freemasonry main mentereng. Beberapa logi mereka mulai dibangun kembali. Selain itu, tokoh-tokoh petinggi negeri mulai ada yang bergabung. Termasuk Raden Said Sukanto Djokrodiatmojo, Kapolri pertama. Keo Stephens, seorang penulis buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda 1764 sampai 1962, pernah ungkap tentang sosok Sukanto di luar hiruk-pikuk kepolisian. Dari majalah Tarekat Kemasonan edisi September 1953 Masonic Tidskrift for Indonesia, Stephens menulis, Sukanto yang saat itu berstatus sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai calon anggota Loji Purwadaksina. Loji tersebut merupakan loji kemasonan pertama yang seluruh pengurus dan tata pengajarannya bernuansa Indonesia. Sukanto kemudian dilantik menjadi anggota Loji Purwadaksina pada 8 Januari 1954. Tetapi, 6 tahun setelah pelantikan Sukanto itu, Freemasonry di Indonesia mulai masuk titik nadir. Di 27 Februari 1961, Presiden Soekarno tanda tangani UU Komando Militer yang melarang Freemason. UU Komando Militer itu diperkuat lagi dengan Kepres Nomor 264 tahun 1962. Di Kepres itu, selain Freemason, ada beberapa organisasi lain yang dilarang, yakni Rotary Club, Divine Life Society, Moral Rearmament Movement, Amor, serta Bahai. Dianggap Freemasonry tak sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia. Lantas, bagaimana Freemasonry setelah adanya kepres itu?